Oke guys, welcome back to my channel Vlog in the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Hei, no, no. Hey, rusuh nih guys. Udah, sabar, sabar. Hey, tenang, tenang. Tendam, oke. Oke guys, lanjut lagi. Jangan berisik. Musuh! No. Guys, jadi gua mau di video kali ini kita mau mempertemukan Floki dan pasangan lamanya dia. Jadi Floki ini punya pasangan, tapi mereka udah berpisah kurang lebih sekitar 3 tahun. Kenapa sampai bisa berpisah? Jadi waktu itu gue punya anjing juga, betina, dan sudah lama sama gue juga, tapi dia diadopsi sama teman gue guys, karena waktu itu kondisi kita sangat tidak memungkinkan dan kebetulan dia sangat sayang sekali sama si pasangan si Floki ini, akhirnya dia mau adopsi. Nah, sekarang dia balikin lagi nih sama gue nih, pasangannya si Floki, dan sekarang kita mau mempertemukan mereka berdua, kira-kira reaksi mereka berdua kayak gimana nih? Pasti seru kan? Nah, ikutin terus. Oke guys, ini anjingnya nih guys. Namanya Floka, jadi Floka dengan Floki. Warnanya sih sangat mantap nih. Umurnya sekitar 4 tahun. Ada 2 tahun sama Floki. Nah, tapi guys, Flokinya nggak ada nih. Floki lagi duki, jadi kudu dijemput dulu nih Flokinya nih. Michael, jemput Floki tuh sama Joshua. Tuh guys, jemput dulu si Flokinya. Ini sepotong aja. Sit. Oke. Okay. Guys, ini vlognya udah datang nih. Kita lihat reaksinya nih, guys. Ketemu pasangan lamanya dia nih, berpisah selama 3 tahun. Floki. Udah lepas dia. Wih. Gila, guys. Gila. Wah, gila sih Floki. Langsung ngejilat, guys. Tuh. Setelah ketemu 3 tahun nih. Buset, Floki. Wih, Floki senang banget kayaknya nih. Tuh. Floki udah mulai kesenjuk skill. Floki kesana nih guys, pasti balik lagi nih. Lagi kelasan dulu nih. Lihat aja pasti ntar balik lagi nih. Floki. Langsung menjilat-jilat lo. Floki! Floki belagu ya, Floki lagi tunjuk aksi nih. Floka, sit. Sit boy. Floki ngapain tuh coba? Tuh. Ya, tuh. Dia lagi ini, oh. Floki! Sini cepat. Hei! Sini deh, Floki! Floki! Sini! Floki, oh Floki malu nih, ada gue nih. Dia biasa kayak gitu tuh. Tuh. Gila dicium-cium lo, anjay. Gila. Udah Floki sini, Floki sini. Floki sini, Floki. Tuh guys. Floki. Kita mau pasangan lama nih. Floki udah lupa apa gimana nih? Tai Floki udah cium tadi ya. Wih, berlaku lu. Anjay. Oh. Floki pengen tunjukin udah, jangan di sini, jangan di luar. Hey. Guys, apa kita ketemu nama si musuh aja ya? Tadi musuh kan masih bocah, ini ibaratkan kalau manusia udah janda ini. Gimana kita ketemuin musuh aja, coba mau keluarin musuh. Coba kita keluarin musuh nih. Kalau musuh mah udah pasti jatuh cinta nih. Floki belagu guys, Floki belagu. Cepat. Tuh kalau si musuh pasti kegilaan nih, tuh.
gila. Wah. Bosok ilmu rayunya masih belum bisa. Enggak, kita kasih video lah, kita anggap bareng-bareng ya. Sama musuh. Dia maunya vlog, vlog tadi dia enggak marah kan? Udah, balik. Gila guys. Si Pluka enggak mau guys. Pluka enggak suka sama si musuh. Masuk. Tadi cuma lihat kalian lihat tadi pas Ploki ke sini. Marah enggak dia? Enggak kan? Dicium-cium lo sama Ploki. Enggak marah. Duduk. Jadi angkat yang dikit aja. Ini kok, ada di atas. Oh. Gila. Coba vlogi. Vlogi belagu loh. Gimana kan tanggapannya guys? Jangan lupa komen dan like. Terus video ini nih, pertemuan vlogi dan pasangannya yang udah berpisah selama 3 tahun guys. Ini namanya Vloka, Vloka dan vlogi. Mereka berdua ini sudah punya cucu. Dan cucunya mereka pun sudah punya anak juga. Jadi apa namanya itu cicit ya. Udah punya cicit. Luar biasa kan mereka berdua. Dan keturunan mereka berdua itu sudah ada yang di Padang, udah ada yang di Kalimantan juga. Mereka punya cukup kenangan yang romantis lah mereka berdua. Dan bukan kadang-kadang, waktu pas mereka lagi proses perkawinan, si Ploki itu ngawinin si Ploka kadang-kadang dalam sehari 5 kali kawin guys. Bayangin nggak? Dan setiap orang yang masuk dalam kamar, kalau itu bukan gue, pasti kena gigit dari Ploki. Itu membuktikan bahwa betapa besarnya cinta Ploki terhadap Ploka. Kalian bisa lihat sendiri tadi kan, Ploki datang, Ploka nggak marah, dia diam aja. Karena dia tahu yang datang itu King. Cuma musuh yang datang. Dia gak terima. Yogi. Nih guys, sini. Tuh guys, nih lihat nih. Vlog kemarin gak lihat ya, lihat perbedaannya. Sini, cepet. Ini nih, sayang kamu nih. Vlog sini. Sini. Tuh. Vlog sini. Oke. Tuh. Malah dicium-cium lo sama Vloka tuh. Vloki. Tuh guys. Cie, maru-maru nih. Vloki belagu banget tuh Vloki nih. Vloki, sit. Vloki sit juga. Tuh guys, pasangan romantis nih. Cinta sejati mereka berdua nih. Berpisah selama 3 tahun dan akhirnya bertemu lagi. Tidak marah kan guys? Oke. Nanti ikutin terus proses percintaan mereka berdua. Sekian dari video ini tentang pertemuan Ploki dan The King yang berpisah sama pasangannya selama 3 tahun. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari Vlog in the Clan. Karena kebanyakan komen dari di YouTube kita nggak sempat balas. Kalian bisa langsung tanyakan di Instagram, pasti gue balas. Oke? Thank you sudah dukung channel ini. Dan tanpa kalian, channel ini nggak bisa berkembang. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram dari Vlog in the Clan. Vlog in the Clan, anjing paling sedap, cinta tempat cara. Oh, sedap Vlog in the Clan.
dari mereka di Walkium. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Vlog ini kalian apa? Anjing pencerap cinta tanpa syarat. Oke. Pablito bikin Wattek macet. Wattek macet gara-gara Pablito. Pablito bikin macet di Wattek. Sudah.